Sukses adalah guru yang buruk. Itu merayu orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tetapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran dari kegagalan. Jika saya sudah memiliki ide untuk mencapai garis akhir, tidakkah Anda berpikir saya seharusnya sudah melewatinya sejak bertahun-tahun lalu? Untuk menang besar, terkadang Anda harus mengambil risiko besar. Kesabaran adalah elemen kunci kesuksesan. Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri. Jika Anda tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik, paling tidak buatlah hal itu terlihat baik. Lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu sebagai pekerjaanmu. Jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda, tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda. Saya gagal dalam beberapa mata pelajaran saat ujian, tetapi teman saya berhasil melewati semuanya. Sekarang dia adalah seorang insinyur di Microsoft, dan saya adalah pemilik Microsoft. Saya bisa mengerti keinginan untuk memiliki jutaan dolar. Ada kebebasan tertentu, kebebasan yang berarti, yang menyertainya. Tetapi begitu Anda mendapatkan lebih dari itu, saya harus memberitahu Anda, itu adalah hamburger yang sama. Ide mendasar dari orang kaya adalah membantu orang miskin. Saya rasa hal itu penting. Masa depan adalah yang paling penting. Itulah sebabnya saya tidak terlalu sering menoleh ke belakang. Kita semua membutuhkan orang-orang yang akan memberi kita umpan balik. Begitulah cara kita meningkat. Pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber pembelajaran terbesar Anda. Saya memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang berat, karena orang yang malas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya. Jika Anda mengacau, itu bukan kesalahan orang tua Anda. Jadi jangan mengeluh tentang kesalahan Anda, belajarlah dari mereka. Jika menurutmu gurumu itu keras, tunggulah sampai kamu mendapatkan bos. Saya benar-benar memiliki banyak mimpi ketika saya masih kecil. Dan saya pikir sebagian besar dari itu tumbuh dari fakta bahwa saya memiliki kesempatan untuk banyak membaca. Semua orang membutuhkan pelatih. Tidak masalah apakah Anda seorang pemain bola basket, pemain tenis, pesenam, atau pemain bridge. Ketika kita melihat ke abad selanjutnya, orang yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Setiap orang selalu takut pada perubahan. Bukankah orang-orang merasa takut pada listrik ketika listrik baru ditemukan? Kita selalu melebih-lebihkan perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan, dan meremehkan perubahan yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Jangan biarkan diri Anda terbuai dalam kelambanan tindakan. Dalam 3 tahun, setiap produk yang dibuat perusahaan saya akan menjadi usang. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kita akan membuatnya usang atau orang lain yang akan melakukannya? Televisi bukanlah kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, orang-orang harus meninggalkan kedai kopi dan pergi bekerja.